Hai sahabat Saka semua, kembali lagi dengan saya Rehan dan saya Arini. Kali ini kita akan bertanya-tanya kepada legend nih, legendnya Pramuka Batam yang bernama Kak Sri Endah atau biasa dipanggil Kak Endah. Tepuk tangan semua. Nah guys, pada penasaran nggak sih kita lagi ada di mana dengan backgroundnya yang pada tenda-tenda ini? Kita sekarang lagi di SMP Negeri 45 Batam di suatu kegiatan KML, dan kita tidak sengaja bertemu dengan sang legend pramuka ini, Kak Endah. Nah, daripada panjang lebar nih kan, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Kita bertanya-tanya langsung ke Kak Endah tentang seputar kepramukaan. Nah, Kak Endah, apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk mengikuti pramuka dari dulu sampai sekarang? Bahkan Kakak sudah pensiun kayak Kak, atau masa purna bakti kedinasan, Kakak masih tetap aktif gitu. Apa yang mendorong Kakak? Apakah dari keluarga yang dulunya ibu atau ayah Kakak pramuka jadi turun ke Kakak, atau dari kawan sekitar yang Kakak pengen nih ikut kawan, atau dari dirinya Kakak sendiri pengen gitu saya berluasa lagi? Nah Kak, gimana tuh Kak? Baik adikku, di sini Kakak senang pramuka karena mungkin panggilan jiwa kali ya, jadi seakan-akan kayak mana ya, senang sekali masuk pramuka, sudah ada di jiwa Kakak itu. Nah, ditambah pula dengan dasar atau jadi pramuka kita yaitu Trisatya dan Dasa Sadama. Dengan demikian, kalau kita bisa mengamalkan dengan baik, kita bisa berorganisasi dengan baik, bisa kita kumpul dengan semua adik-adik kita, kawan-kawan kita, di mana kita bisa mengamalkan apa yang ada pada Trisatya dan Dasa Dharma. Itu kira-kira. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa yang membuat Kakak tuh sampai sekarang tuh masih berada di pramuka? Sampai kan Kakak udah pensiun, yang sampai KML ini kan Kakak udah habis nih masa baktinya. Kakak masih ke KML dari sejak awal tanggal 17 sampai udah mau akhir di KML. Kakak masih ikut terus, selalu saya nampak Kakak di kegiatan KML ini, nggak pernah saya nggak nampak. Apa yang mendorong Kakak selalu mengikuti kegiatan bahkan Kakak udah pensiun itu, kenapa? Barangkali di sini larinya ke motivasi ya, ke motivasi. Di dalam jiwa Kakak itu kalau ada pramuka itu seakan-akan mudah kembali begitu. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah menyayangi atau mencintai, itu tiada rasa susah, nggak ada rasa bagaimana gitu, jadi bawaannya senang aja. Nah, makanya mulai dari Kakak pertama dari tahun 86 Kakak masuk di kuartir cabang Batam ini, sampai dengan sekarang, sampai dengan Kakak purna bakti, dengan penuh liku-liku, senang dan susah, semuanya Kakak udah rasakan, dan rasanya nikmat tidak ada kalau lagi bisa ketemu dengan kalian semuanya gitu kira-kira ya. Nah, KND ini kan udah lama banget ikut pramuka nih. Iya. Udah banyak banget kegiatannya Kak. Udah dari tahun 90-an Kakak udah ikut pramuka. Menurut Kakak ini gimana Kak perkembangan pramuka nih sampai sekarang? Untuk perkembangan pramuka itu ada kemajuan deh. Kemajuannya di mana? Kakak kebetulan mengabdi di SMP Negeri 1 dulu di Pulau Batam. Tempatnya di mana tuh SMP? SMP Negeri 1 itu tempatnya di Sungai Harapan deh. Di Sungai Harapan. Jadi waktu itu boleh dikata kehidupan masyarakat masih susah. Nah, jadi yang bisa sekolah di SMP Sungai Harapan itu pun orang-orang yang mampu, atau tokoh-tokoh masyarakat yang kepingin anaknya sekolah di sana. Jadi hampir seluruh Batam ini, seperti dari Nongsa, dari Kabil, dari semuanya ada. Nah, tapi itu semuanya yaitu tadi tokoh-tokoh masyarakat atau anak-anak tokoh orang-orang yang mampu bisa menyekolahkan ke sana. Karena pada waktu itu kehidupan memang masih susah di Batam ini. Tadi Kakak katakan SMP satu-satunya negeri di Pulau Batam. Dan masyarakat ini tidak seperti sekarang. Masih sepi lah itu. Namun dalam perkembangannya ini
kakak perhatikan pemerintah dan masyarakat sudah mulai melihat bahwa pramuka itu bagus. Maka dari itu masyarakat kepingin generasi atau anak-anaknya itu mempunyai jiwa bagaimana memiliki negeri ini, pemerintah pun menyambut dengan bagus. Makanya makin hari makin tahun koyoknya seperti pembiayaan jabure misalnya itu makin hari makin meningkat, yang selama ini kakak sendiri merasakan didominasi prosentase besar pengeluaran atau dana itu dari orang tua, makin hari makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Bahkan kalau kakak boleh katakan hampir sekitar 70-80% dibiayai oleh negara. Jadi 70% sampai itu dibiayai negara. Jadi itu tanda bahwa pramuka khususnya di Batam itu makin hari makin maju. Makin bagus. Jadi itu membuat kakak makin senang dengan cinta, makin cinta. Enak. Betul. Nah, dari tahun 90-an sampai sekarang kakak sudah mengikuti sekian banyak kegiatan pramuka, sekian banyak perlombaan pramuka. Iya. Pasti kakak punya prestasi, ya kan? Punya prestasi yang lebih lah, prestasi yang lebih tertinggi. Prestasi tertinggi apa yang kakak dapatkan dari kegiatan pramuka yang selama bulan dari dulu kakak ikutin sampai sekarang? Sebenarnya kakak agak malu kalau cerita masalah prestasi. Orang dapat lihat karena kakak hanya guru biasa, tapi guru SMP di satu sampai bonaknya. Jadi maaf kakak, itu memang semua pilihan. Di sanalah jiwa kakak terpanggil untuk jumpa dengan adik-adik kita, anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita ini supaya maju. Dan alhamdulillah tahun 2007 itu ada jambore dunia. Jadi di sana ada, sebelum itu terjadi itu ada lomba tingkat namanya di pramuka kita, tingkat 1 2 3 4 sampai 5 di Jakarta, tapi anak kakak enggak sampai ke sana. Cuma sampai juara 2 di tingkat 4. Lomba tingkat 4 yang ada di provinsi. Iya, Tanjung Pinang. Jadi mungkin dari penguasa daerah melihat kesungguhan adik-adik itu dengan seriusnya dia mengikuti lomba yang luar biasa tadi, pejabat setempat itu seakan-akan ini perlu diperhatikan. Dengan demikian, kakak dihubungi oleh provinsi bahwa di antara salah satu anak kita yang pandai bahasa Inggris dan terampil kalau bisa dikirim ke jambore nasional, ke jambore dunia, sorry, yang ada di Inggris. Jadi kalau untuk jambore dunia itu harus pandai bahasa Inggris kah? Iya betul. Harus pandai bahasa Inggris karena komunikasinya sudah internasional. Dan anak ini memang sudah terdidik mulai dari latihan rutin, dia lomba tingkat 1, 2, 3, 4 sudah dilalui dan dia memang juara 1. Maka dari itu langsung dites, di sana ada salah satu yang mampu itu namanya Rizka. Sudah sampai ke sana dia? Sudah sampai ke Inggris. Jadi salah satu menurut kakak, prestasi seorang pembina adalah prestasi yang dicapai oleh anak didiknya. Jadi kebanggaan seorang pembina adalah karena adik didiknya itu mempunyai prestasi yang bagus, bahkan sampai internasional dikenal. Ya itu kalau soal ASEAN biasanya sih mengadakan hibah Malaysia, Singapura itu sudah biasa, tapi untuk internasional itu menurut kakak merupakan kebanggaan tersendiri, jauh lebih tinggi dan biayanya bukan 1 juta 2 juta, kalau nggak salah kakaknya hampir sekitar 20 jutaan dan itu pun ditanggung oleh pemerintah. Jadi kakak betul-betul bersyukur dan merinding pada waktu itu, rasanya nggak mungkin gitu, ternyata ada, alhamdulillah. Kalau untuk kakak menjadi, kakak dapat pancawarsa yang menjadi gitu. Kan kakak sudah banyak nih kak kegiatan-kegiatan yang kakak ikutin, pasti ada dong pengalaman baik atau buruknya. Bisa dong cerita-cerita ke kami kak, pengalaman baik apa, pengalaman buruk apa yang pernah kakak alami? Senang dan tidak senangnya ya. Pengalaman baik, pengalaman
mengalami orang senang dan tidak senangnya. Tadi sudah kakak katakan, senangnya itu apabila adik kita punya prestasi. Itu kebanggaan yang luar biasa, dan itu menurut kakak sejarah hidup kakak yang tidak bisa dilupakan. Dan akan tercatat terus, sampai akhir hayat. Okay. Sedihnya atau enggak sukanya seperti ini. Kayaknya pramuka ini dengan pemerintah sudah mulai diwajibkan, iya kan? Diwajibkan. Dengan diwajibkan, mau tidak mau seluruh pembina se-Indonesia bersaing, berkompetisi, ya berkompetisi, ingin meningkatkan kompeten atau mutu atau apa namanya kualitas diri masing-masing, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, semua keterampilannya di pramuka mesti kepingin bersaing seperti itu. Kenapa? Karena dengan harapan barangkali setelah ada kewajiban sedikit kesejahteraan kita bisa meningkat. Jadi harapan kakak, bagaimana supaya pemerintah kita mulai memikirkan tentang kesejahteraan para pembina kita di sini. Itu deh. Jadi sedihnya itu kapan itu bisa kira-kira bisa terwujud? Nah, itu kira-kira tercapai. Jadi kak, selama pandemi ini kan kak, adik-adik juga nggak tahu pramuka itu apa sih sebenarnya. Apakah yang pakai baju aja yang pramuka, atau yang sering ikut kegiatan kema yang pramuka? Sebenarnya jadi pramuka itu sebenarnya apa sih yang pakai? Yang pakai pramukaannya, yang punya banyak dia identitas, yang memang dia juga pakai, semuanya baik. Semuanya baik. Semua suka pramuka. Yang pakai baju pramuka aja, namun dia belum menjiwai, itu tugas kita lagi. Siap. Untuk melatihnya. Nah, tugas kita lagi. Misalnya, kok acara duduk yang baik pun dia belum di dalam pramuka ini. Yang sopan, bicara yang santun, semuanya ada. Ada di tugas kita. Nah, bagi adik-adik kita yang sudah pakai sebanyak-banyak nih, tapi kayaknya belum ada tes atau nggak lain sebagainya, itu memang kesalahan. Tapi tugas kita lagi, adik sudah pakai TKU, sampai kita kakak ini, oke. Kita sebentar nggak bisa, di situlah kita memberikan apa penjelasan bahwa ini kalau sudah dipakai harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, sendiri, ya. Kalau kebetulan kakak kan pembina penggalang, jadi kalau penggalang kan di situ ada purwa, madya, utama di dalam keterampilan kecakapan khusus maupun umum. Ya, gitu. Tapi kan kak ini masa-masa pandemi ya kak. Jadi kayak mana sih kak biar bisa dapat jati diri pramuka yang sebenarnya kak? Oke. Sebenarnya pramuka itu ibaratnya sama dengan pokok umbi. Tapi kita sudah punya pokok sendiri. Yaitu pokok kelapa atau umbi kelapa. Pokok kelapa itu ditebar di mana saja bisa itu. Ah, sama seperti itu. Jadi sekarang masa pandemi ini juga sama. Dimanapun, apapun kondisinya, kita masih tetap bisa eksis. Kenapa? Apalagi adik-adik sekarang pandai itu main apa? Internet-internet. Udah bisa langsung bergaul ke luar negeri, bisa bergaul antar provinsi dan lain sebagainya. Dari sanalah adik bisa mengasah sampai di mana kita punya kemampuan. Sambil menunggu kapan normalnya dan kita bisa tetap buka kembali seperti dahulu. Itu kira-kira. Untuk sore hari ini ya. Sampai sini juga kak untuk tanya jawab pertanyaannya kita. Ya. Sore udah mulai maghrib nih kak. Terima kasih kak atas jawaban dan email yang kak berikan, pengalaman-pengalaman mungkin bisa untuk kami kedepannya ya kak ya. Iya. Untuk masa yang akan datang, untuk seorang legend berhadapan langsung dengan kita gitu kan. Sangat wah banget gitu. Sangat wah dan sangat jarang kali ya. Mungkin untuk ketemu sama Kak Enda ini sangat jarang banget mungkin. Karena soalnya legend. Legend, orang udah pensiun tapi masih aktif banget gitu pramukaan. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon maaf Kak jika ada pertanyaan atau tanya-tanya saya ada yang salah sama Kak Rehan. Mohon dimaafin. Ya, sama-sama. Kalau memang ada kesalahan dan apabila kalian ada masalah barangkali, kalau kakak bisa memberikan
sedikit ilmu atau barangkali kegiatan apa yang kira-kira kurang mengerti, kakak akan bantu insya Allah. Terima kasih juga atas undangan. Selamat sore kak. Selamat sore. Nah guys, untuk sore hari ini kita sampai di sini dulu ya, soalnya untuk mengingat hari sudah semakin sore, udah mau maghrib nih, kita bakalan ke tamu-tamu berikutnya lagi nih untuk kapan gitu kita bisa jumpa orang yang spesial lagi. Nah, sampai jumpa sobat Saka. Sampai jumpa.